Jadi kali ini kita akan membuat masking, bisa dibilang masking lah, masking logo. Jadi hasilnya seperti ini, kita putarkan dulu. Nah, masking ini saya menggunakan gambar PNG. Jadi biasanya orang membuat masking seperti ini dengan teks ya. Jadi teksnya dibuat dulu terus dimasking sehingga bisa menghasilkan gambar seperti ini. Nah, langsung saja caranya kita buka After Effects-nya. Ini saya sudah buka dan buat composition baru, klik New Composition, terus saja Masking Google. Nah, nah di sini saya menggunakan gambar Google, gambar Google sendiri dalam bentuk PNG ya, dalam bentuk PNG dengan background yang transparan seperti ini. Kita importkan aja langsung ke After Effect-nya. Nah, kita udah dapet logo Google-nya dan pola yang mau kita maskingkan. Di sini saya udah nyari di YouTube, jadi dapatlah pola seperti ini. Nah, dapat pola seperti ini juga kita masukkan ke After Effect-nya. Nah, di sini ini logo Google-nya dan di ini adalah polanya yang akan kita gunakan untuk masking. Nah, pertama kita masukkan dulu Google-nya ke composition-nya. Kita perbesar. Di scale-nya kita perbesar semaunya. Jadi kalau kalian pengen bikin gambar lebih bagus kan bisa gunakan kualitas PNG yang lebih bagus pula. Jadi dengan jadi hasilnya juga nanti akan lebih bagus. Nah, kita klik layer dan klik auto trace. Klik OK dan kita akan dapatkan pola seperti ini. Pola ini sudah kelihatan, ini ada maskingnya 1-11. Nah, selanjutnya kita masukkan saja import ini ke sini dan di sini kita letakkan di bawah, nggak apa-apa. Klik ini, klik composition 1 RAM ini dan buat pola kecil dikit untuk memancing masking. Jadi kita lihat pola situ dan ada kelihatan mask satu di sini. Nah, kita klik logo Google-nya dan copy keseluruhan pola. Jangan di copy, di cut aja. Ctrl X, terus kita klik mask dan kita paste. Dan mask satunya kita delete aja. Dan Google yang ini kita delete aja. Kita udah dapat ini pola ini. Selanjutnya kita transform alias kita perbesar. Bukannya kita diperbesar. Nah, ini kita udah dapat masking ini dan diklik add. Oke. Klik add. Dan kita perbesar scale. Nah, dapat scale. Ini masih ada beberapa yang nggak seharusnya termasking seperti di bolongan O ini, bolongan ini, dan ini. Kita cari polanya. Itu kelihatan tanda. Ini berarti bukan. Itu bukan. Itu di situ. Mas 5 ternyata di dalam. Kita delete mas 5-nya. Oh, bukan delete. Mas 5-nya kita klik terus subtract. Dan selanjutnya itu mesh 7 kita subtract, 8 bukan, 9 kita subtract, 10 kita subtract lagi, 11 bukan, 12 kita subtract. Nah, komposisinya cukup kita 10 detik aja. Nah, silahkan di play. Nah, maka hasilnya sementara akan seperti ini. Untuk memperindah, kita kasih backgroundnya biar nggak hitam. Klik layer, ntar klik sini dulu sampai dia keluar biru. Klik layer, terus new, solid kita samain warnanya. Klik ini color picker dan klik di sini. Nah, kita akan mendapatkan blue seperti ini dan kita letakkan di bawah composition 1. Nah, silakan di play dan hasilnya seperti ini. Tada! Simple, mudah, cepat.
dan hasilnya lumayan bagus. Kan bisa gunakan gambar PNG apa saja jika kalian punya pola teks yang bagus atau pola gambar yang bagus dengan gambar PNG seperti ini, kan bisa gunakan. Keuntungannya adalah apa ya? Ya lebih simpel aja dibuat kayak gini. Oke, sekian tutorialnya. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.